Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal istiqlal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa TA TV dimanapun berada, Agustus telah memasuki pada tahun ini. Tidak terasa kita akan ingat memori negeri kita merdeka seperti ini, tidak bisa lepas dari para pahlawan, para pejuang yang mengorbankan tenaganya, hartanya, jiwa dan raganya untuk negeri yang kita duduki saat ini. Sudah selayaknya, saudaraku, kita sebagai generasi penerus para pahlawan mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Generasi muda adalah harapan bangsa. Kita isi dengan hal yang positif. Jangan kotori negeri ini dengan sesuatu yang radikal. Jangan rusak negeri ini dengan tingkah laku yang tidak baik. Sangat dianjurkan kita mensyukuri kemerdekaan ini. Karena kita mensyukuri kemerdekaan adalah salah satu perintah Allah, la in syakartum la azidannakum. Kenapa kemerdekaan harus disyukuri? Iya. Karena merdeka ini di negeri kita ini adalah atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar alinea yang ketiga. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan ini dengan meneruskan perjuangan para pahlawan? Yang pertama, syukuri kemerdekaan ini adalah sebagai rahmat Allah yang diberikan kepada negeri ini, kepada bangsa ini, dengan perjuangan yang tanpa mengenal batas para pejuang, para pahlawan kita. Ayo, kita bangun negeri ini. Kita perkokoh negeri ini agar tetap dirahmati Allah sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan aktivitas sesuai profesi kemampuan kita masing-masing agar negara ini kuat dan bersatu. Yang kedua, membela bangsa dan tanah air merupakan wujud cinta tanah air. Dalam Islam dijelaskan bahwa hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Berarti orang yang tidak cinta tanah airnya adalah imannya perlu dicek. Apalagi yang suka merusak, apalagi yang suka anarkis, tidak kasihan pada sesama bangsanya, bukan merupakan tanda orang yang beriman. Maka mari adik-adik generasi muda dimanapun berada, kita isi, kita pupuk rasa persatuan dan kesatuan agar negeri ini tetap kokoh. Dan yang ketiga, kita perlu menghargai jasa para pahlawan yang sudah bekerja mati-matian untuk kemerdekaan negeri ini. Maka kita juga bisa bekerja keras buat bangsa dan negara. Yang TNI dengan profesinya, dengan pedagang dengan profesinya baik, para pejabat jadi pejabat yang baik, para petani jadi petani yang baik, para guru dosen jadi guru dosen yang baik,
bahkan semua pun, siapapun harus berbuat baik di negeri ini demi kemakmuran bangsa dan negara. Kemudian yang keempat, menciptakan hidup yang rukun, yang damai, yang harmonis. Karena tidak mungkin negeri ini akan aman, akan damai, akan tentram, kita bekerja dengan menyenangkan kalau kehidupan ini tidak rukun. Suka berantem, apalagi suka cekcok, apalagi suka bermusuhan, dan sebagainya. Apalah artinya, saudaraku, kalau kita setiap hari cuma seperti itu, negeri akan rusak porak-poranda. Karena yang merusak bukan dari bangsa lain, tapi justru karena dari bangsa sendiri. Yang kelima, beri keteladanan generasi yang selanjutnya. Kalau kita merasa generasi yang tua, ayo kita tinggali anak cucu kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Para pejabat yang duduk di kursi DPR, berikan contoh kami bangsa-bangsa ini, bangsa negeri ini, warga negara Indonesia ini, dengan contoh-contoh yang baik. Bermusyawarah dengan cara bijak. Jangan cuma asal nuruti kemauan sendiri. Dan bagi kita yang bekerja, ayo kerja yang baik, kerja yang lurus. Jangan membohongi orang lain. Karena semua kalau sudah bisa mampu mengendalikan diri, bangsa ini akan kuat. Yang keenam, jangan lupa kita ziarahi kubur para pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Bukan hanya sekedar ziarah, bukan hanya mengenang, kita doakan. Kita mohonkan kepada Allah, semoga beliau-beliau para pejuang, para pahlawan menjadi hamba-hamba Allah yang meninggal dalam kesyahidan. Dan kita sebagai generasi penerus, kita teruskan perjuangan demi persatuan dan kesatuan bangsa, demi kokohnya bangsa ini, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Allah meridhai negeri dan bangsa ini. Amin ya robbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.